Woi friend, Cafe and Resto sebagus ini ngambil nasinya prasmanan friend, sak karepmu. Selain punya bermacam spot yang estetik, menu-menunya juga bakal bikin kita tertarik dengan cita rasa yang terlihat ciamik. Maemnya bisa di indoor maupun di outdoor, kayak mimin ini friend, langsung pemandangan ijo-ijoan. Apalagi kalau pas sore hari makin cakep, kayak kamu. Di lantai 2, view-nya bisa lihat Selat Bali loh, friend. Di sini juga ada aula atau meeting room yang bisa banget buat acara-acara. Fasilitas lainnya juga memadai, termasuk musola. Semua itu bisa kamu temukan di Pidis Cafe and Resto. Tempatnya hidden gem. Kalau dari RSUD Belambangan, ada jalan masuk aja ke Gang Kenanga 5. Terus saja ikuti jalan ini, friend, hingga sampai di tempatnya. Area parkir luas banget kok. Emang bener, friend, kalau kesini kita cuma pesan menu utamanya aja. Untuk nasinya bisa ambil sendiri, sama sayur-sayuran dan aneka sambel. Menu andalannya di sini makanan khas Banyuwangi seperti pecel pitik dan ayam geseng ala Pidis Cafe and Resto ini, friend. Menu lalapan juga tersedia bermacam pilihan. Kalau mimin mak melalapan burung puyuh, wah menarik nih. Dagingnya tuh gurih manis, cocok sama sambal di sini yang enak. Tak lengkap kalau nggak dimakan sama pete dan terong goreng ini. Makin enak pol. Kalau ayam gesengnya ini pakai ayam kampung, friend. Jadi lebih kaya rasa. Untuk pecel pitiknya sih ayamnya cukup besar ini dapatnya. Aroma smokinya yang mimin suka. Minumannya cantik-cantik tampilannya, friend. Mulai dari perkopian duniawi sampai mok style juga ada. Jangan lupa es dawetnya ini mantap. Sejumlah menu ringan juga tersedia seperti klepon ini, friend. Yang kepo sama tempatnya bisa cek and follow Instagramnya ya.